Assalamualaikum dan salam perpaduan. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Suhaidiza binti Muhammad Sufian dari SMK Putrajaya Pesin 11-2. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, jangan lupa sediakan buku atau buku teks dan alat tulis. Sekarang, mari kita lihat klip video yang disediakan. Geografi Tingkatan 3, Bab 5 Hidupan Liar di Malaysia. Tajuk ini mempunyai 4 bahagian. Tetapi untuk hari ini, kita akan belajar 2 bahagian yang pertama. Baiklah, objektif pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyatakan hidupan liar di Malaysia. Yang kedua, menghuraikan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Jom kita mula belajar. Adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan hidupan liar? Adakah haiwan seperti kucing, ayam, kambing dan lembu termasuk dalam hidupan liar? Baiklah murid-murid, haiwan seperti kucing, ayam, kambing dan lembu bukan hidupan liar. Haiwan-haiwan ini adalah haiwan peliharaan dan haiwan ternakan. Menurut sumber Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, maksud hidupan liar ialah spesies haiwan liar atau burung liar sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi vertebrata atau invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang, sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menjaga kehidupan liar yang terdapat di negara kita kerana ia merupakan khazanah alam yang sangat bernilai. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang hidupan liar, mari kita lihat beberapa terma perkataan yang penting dan perlu kita ketahui. Antaranya ialah vertebrata, iaitu kumpulan haiwan yang bertulang belakang. Invertebrata pula, kumpulan haiwan yang tidak bertulang belakang. Omnivore, iaitu haiwan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Herbivore pula, haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Dan carnivore, iaitu haiwan yang memakan daging sahaja. Sekarang, kita lihat beberapa contoh hidupan liar yang terdapat di Malaysia. Yang pertama adalah helang merah.
Habitat dan lokasi helang ini ialah di hutan Dipterokarpa, iaitu hutan pokok-pokok balak seperti balau, cengal, keruing dan meranti yang terdapat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Helang merah adalah spesies haiwan karnivora. Yang kedua ialah enggang. Habitat untuk enggang ini adalah di hutan tropika dan subtropika, iaitu tersebar secara meluas di hutan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Enggang merupakan spesies yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan atau dikenali sebagai omnivore. Contoh hidupan yang berikutnya ialah tapir. Populasi tapir adalah antara 1,100 hingga 1,500 ekor yang terdapat di hutan tropika. Tapir ini banyak terdapat di hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di semenanjung Malaysia. Tapir hanya memakan tumbuh-tumbuhan, iaitu dikategori sebagai haiwan herbivor. Harimau Malaya merupakan populasi yang hampir pupus, iaitu kira-kira 250 ekor hingga 340 ekor. Habitat harimau ini ditemui di kawasan hutan khatulistiwa atau hutan pamah, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil. Lokasi harimau Malaya adalah tersebar dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah. Harimau Malaya ialah haiwan karnivor, iaitu memakan daging. Hidupan liar yang seterusnya adalah beruang matahari atau dikenali sebagai beruang madu. Habitat untuk beruang ini ialah hutan tropika. Lokasinya di kawasan hutan sehingga ketinggian kurang daripada 2,700 meter dari aras laut. Beruang matahari adalah haiwan omnivor. Badak Sumatera juga merupakan hidupan liar yang hampir pupus, iaitu kira-kira 30 ekor. Habitat badak Sumatera ini ditemui di kawasan tanah rendah, berbukit dan berlembah. Lokasinya di Taman Negara, Taman Negara Endau Rumpin, Taman Negeri Royal Belum dan beberapa kawasan hutan simpan. Badak Sumatera adalah haiwan herbivor. Hidupan liar yang berikutnya ialah monyet Belanda. Populasi hidupan ini kira-kira 5,000 ekor di Malaysia. Habitat hidupan ini di hutan di Teruk Karpa, hutan paya bakau dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai. Lokasinya di kawasan tepi Sungai Kinabatangan, Sungai Kelias, Sungai Sugut dan Kuching Wetlands National Park. Haiwan ini adalah haiwan omnivor. Selain monyet Belanda, orang utan juga merupakan hidupan liar yang terdapat di Malaysia. Populasinya kira-kira 12,300 ekor. Habitat orang utan adalah di kawasan hutan tanah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung. Orang utan boleh didapati di Lanjak, Entimau Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Air dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sebiluk Sabah. Seperti monyet Belanda, orang utan juga haiwan omnivor, iaitu memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Populasi gajah pigmi yang terdapat di Malaysia kurang daripada 1,500 ekor. Gajah ini boleh didapati di kawasan tanah rendah
dan lembah di hutan Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah. Gajah ini merupakan hidupan herbivore. Selain helang merah, enggang dan beruang matahari, penyung adalah salah satu hidupan liar yang tiada data populasinya. Habitat penyung adalah di kawasan pantai terbuka, pantai berpasir dan pulau-pulau iaitu di perairan Terengganu, Melaka, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak. Penyung ini merupakan hidupan omnivore. Dan akhir sekali adalah dugong. Populasinya kira-kira 100 ekor yang boleh ditemui di kawasan padang rumput laut di perairan Johor, Sabah dan Sarawak. Dugong adalah spesies haiwan herbivore. Murid-murid, sebagai rakyat Malaysia, kita patut berasa bangga dengan pelbagai hidupan liar yang terdapat di negara kita. Sekarang, mari kita menguji minda. Cuba jawab soalan ini. Berdasarkan gambar yang berikut, namakan hidupan liar dan nyatakan cara pemakanannya. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Bagus, murid-murid. Ya, jawapannya monyet Belanda dan cara pemakanan adalah omnivore. Kita lihat gambar yang berikutnya. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Ya, jawapannya tapir. Dan cara pemakanannya adalah herbivore. Baiklah, murid-murid. Kita lihat gambar yang terakhir. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Pandai, murid-murid. Jawapannya helang merah. Dan cara pemakanannya adalah karnivore. Baiklah, murid-murid, kita telah mengenali hidupan liar, habitat dan cara pemakanannya. Kenapa kita perlu mempelajari hidupan liar ini? Apakah kepentingan hidupan liar kepada kita dan alam sekitar? Baiklah, murid-murid, kita pergi ke subtopik yang berikutnya, iaitu kepentingan hidupan liar di Malaysia. Terdapat 3 kepentingan hidupan liar di Malaysia. Antaranya adalah keseimbangan ekosistem, ekopelancongan dan pendidikan. Keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Ini kerana hidupan liar adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Rajah aras trofik di sebelah menunjukkan aliran tenaga dalam sesebuah ekosistem. Aras trofik yang paling bawah adalah pengeluar, iaitu organisma yang boleh menghasilkan makanannya sendiri, iaitu tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuh-tumbuhan atau pengeluar hidup subur, baja organik akan terhasil daripada penguraian tinja, iaitu najis, haiwan yang membekalkan nutrien kepada tanah. Aras trofik yang kedua adalah pengguna primer yang terdiri daripada haiwan omnivore dan haiwan herbivore. Haiwan-haiwan ini akan memakan organisma lain atau tumbuh-tumbuhan, iaitu pengeluar. Aras trofik seterusnya ialah pengguna sekunder, iaitu haiwan omnivore dan karnivore yang memakan pengguna primer. Pengguna sekunder ini boleh terdiri daripada haiwan-haiwan yang memakan daging
dan tumbuh-tumbuhan. Akhir sekali aras trofik yang paling tinggi iaitu pengguna tetia. Pengguna tetia, haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Dengan kata lain, pengguna tetia terdiri daripada haiwan yang memakan daging sahaja. Gangguan mana-mana organisma dalam aras trofik ini akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan mencecaskan keseimbangan ekosistem. Seterusnya, kepentingan yang kedua iaitu ekopelancongan. Apa yang dimaksudkan dengan ekopelancongan? Ekopelancongan adalah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Atau dengan kata lain, ekopelancongan adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan lawatan ke tempat-tempat yang mempunyai keindahan alam semula jadi. Antara kegiatan ekopelancongan yang melibatkan hidupan liar adalah aktiviti-aktiviti yang memberi peluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Contohnya, merentas hutan di Taman Negara Similajau Sarawak, menunggang gajah di Kuala Gandah, Pahang dan melihat orang utan di Sepilok, Sabah. Terdapat juga aktiviti lawatan ke pusat konservasi hidupan liar. Contohnya di Sungai Dusun, Selangor dan pusat konservasi dan penerangan penyu di Segari Perak. Aktiviti ini pula dapat mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemuliharaan hidupan liar yang terdapat di pusat konservasi. Di sini, pemeliharaan atau penjagaan hidupan liar adalah secara sistematik bagi mengatasi kepupusan hidupan liar. Selain itu, ekopelancongan juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan yang bekerja sebagai pemandu pelancong, contohnya di Sungai Kinabatangan. Ada juga menjadi jurulatih scuba, contohnya di Pulau Perhentian Terengganu, dan pengendali hidupan liar di Langkawi Wildlife Park, Kedah. Kepentingan hidupan liar yang terakhir adalah untuk pendidikan. Hidupan liar dapat menjadi sumber untuk penyelidikan dan pembangunan R&D. Contohnya, menubuhkan pusat pemuliharaan dan pembiak bakaan spesies yang terancam. Ia juga dapat menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar dan seterusnya menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Kepentingan pendidikan dapat menawarkan kerjaya dalam bidang profesional seperti veterina, penyelidik, pensyarah dan ahli forensik. Dengan pendidikan, ia dapat melestarikan alam sekitar. Contohnya, program Kita Semula dapat memelihara dan memulihara alam sekitar dan menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Melalui pendidikan, juga kita dapat pengetahuan baharu dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain.
Contohnya, sumber dari Portal Data Terbuka Malaysia 2016 mendapati jumlah spesies paling tinggi hidupan liar yang dilindungi di Malaysia adalah spesies burung dengan 1,260 spesies dan jumlah spesies yang terendah hidupan liar yang dilindungi adalah Arachnida iaitu 11 spesies. Apakah spesies Arachnida? Arachnida adalah haiwan yang mempunyai empat pasang kaki seperti laba-laba dan kala jengking. Akhirnya, melalui pendidikan, ia mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Apa yang dimaksudkan dengan biodiversiti? Mari kita lihat klip video yang disediakan. Langkawi's biodiversity is considered by many scientists as a natural laboratory. As old as the rocks beneath, its vegetation may be regarded as the oldest in Malaysia. Cycad trees, whose ancestors first appeared about 270 million years ago, have been found on the limestone hills of Kilim. Langkawi's mangroves are among the richest in the region, with some very rare species protecting the coastline from storms and erosion. The mangrove areas are important breeding grounds for fish, prawns and crabs, providing a livelihood for generations of fishermen. Klip video yang ditayangkan sebentar tadi merupakan biodiversiti yang terdapat di Pulau Langkawi. Biodiversiti merupakan kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadi. Melalui pendidikan, pengenalan biodiversiti akan diajar dalam mata pelajaran geografi dan sains. Ia membolehkan murid-murid mengenal spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, aktiviti seperti menanam pokok bakau dapat mengekalkan biodiversiti di kawasan paya bakau. Akhir sekali, lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversiti dalam kehidupan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari dua subtopik awal untuk tajuk hidupan liar di Malaysia. Sekarang, mari kita uji minda sekali lagi berdasarkan soalan yang berikut. Soalan berikut adalah berbentuk objektif. Murid-murid perlu memilih jawapan yang paling tepat. Soalan 1. Tempat kosong boleh ditemui di hutan sekitar Kinabatangan, Tambin dan Tengah Sabah. A. Badak Sumatera. B. Orang hutan. C. Gajah Pini. Dan D. Harimau Malaya. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Bagaimana murid-murid? Dapat jawapannya? Ya, jawapannya C. Gajah Pini. Baiklah, soalan kedua. Penguraian tinja haiwan akan menghasilkan tempat kosong yang dapat membekalkan nutrien kepada tanah. A. Makanan. B. Ekosistem. C. Baja organik. Dan D. Aliran tenaga. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Bagaimana? Ya, jawapannya C. Baja organik. Baiklah, soalan ketiga. Ekor pelancongan menjadi semakin popular kerana pelancong dapat tempat kosong dengan hidupan liar. A. Berinteraksi. B. Berhubung. C. Mendidik. D. Menunggang. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang.
mana murid-murid? Dapat jawapannya? Bagus, murid-murid. Jawapannya A, berinteraksi. Baiklah, soalan seterusnya, soalan 4. Penyelidikan dan pembangunan R&D membantu dalam tempat kosong, alam sekitar. A, pembangunan. B, penyelidikan. C, melestarikan. D, merawat. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Apa jawapannya, murid-murid? Ya, jawapannya C, melestarikan. Dan soalan terakhir, iaitu soalan 5. Lawatan ke hutan simpan memberi maklumat kepada murid tentang tempat kosong dalam kehidupan. A, kepentingan. B, biodiversiti. C, ekosistem. D, pembelajaran. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Bagaimana, murid-murid? Ya, jawapannya B, biodiversiti. Murid-murid telah pun mengetahui nama hidupan liar yang terdapat di Malaysia, habitat dan cara pemakanannya. Selain itu, murid-murid juga telah mengetahui tentang 3 kepentingan hidupan liar di Malaysia, iaitu keseimbangan ekosistem, ekopelancongan dan pendidikan. Baiklah, murid-murid. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda membuat ulang kaji. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bahagian yang kedua untuk 2 lagi subtopik geografi tingkatan 3, bab 5, iaitu hidupan liar di Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.